nyari tempat yang cozy buat have fun bareng sama teman-teman di Garut. Yup, Kopi Jaya dan Sate Marangi Pak Nur. Di sini tuh ada beberapa area dan beda-beda nuansanya. Yang jelas, kamu gak usah khawatir kalau bawa teman kamu se-RT-en. Tempatnya luas, area parkirnya luas, serba luas. Sekarang aku ajak kamu ke Kopi Jaya Garden Space. Di sini nuansanya juga gak kalah gokil. Kalau pagi-pagi kamu cari breakfast, kesini aja. Kopi Jaya tempat yang pas buat kamu. Suasananya nyaman banget di sini. Ada garden space-nya, jadi pas banget buat kamu yang mau bikin party. Jangan sampai kalap ya lihat menunya, soalnya semuanya lengkap, senusantara. Nah, ini kopinya, juga minuman yang segarnya. Enak banget dinikmati pagi-pagi. Aku rekomend buat kamu yang mau breakfast, pilih menunya club sandwich aja. Ini tuh porsinya besar banget. Rotinya well toast, lembut dan sudah ada grilled chicken-nya. Sambil nunggu makanan turun, karaokean dulu, seru-seruan. Di Kopi Jaya, tiap weekend selalu ada live musiknya juga loh. Next, kita cobain sate marangi menu andalan dari Pak Nur dan Kopi Jaya. Ini tuh sate marangi yang paling fenomenal se-Garut Raya. Gila, dagingnya tuh empuk banget. Di sini tuh ada 3 pilihan, sate marangi ayam, sapi, dan kambing. Kamu better cobain ketiganya deh, soalnya gak akan bakalan nyesel. Biar makin lengkap, jangan lupa pesan sop iga kambingnya. Ini tuh makan siang yang paling berkualitas, guys. Jangan lupa dessertnya. Green tea pancake menambah keimutan aku siang ini.